Oke, kali ini kita akan membuat driver lampu LED ya untuk motor. Untuk modelnya seperti ini, bikinan sendiri. Atau yang model begini, kayak bikinan kemarin. Pertama adalah senter lampu. Ini harganya 18.000. Kita akan membukanya. Pertama adalah lepaskan baut yang ada di sini. Nah, keunggulannya adalah LED dijamin aman karena menggunakan baterai. Kalau untuk lampu monitor yang seperti ini bisa kita buat kayak monitor besar ya, langsung nyala walaupun mesin tidak menyala. Oke, langsung kita wajah. Nah, sebenarnya kan ada kabel 2 karena mungkin putus ya. Ini jurusan stop kontak PLN itu. Nah, ini ada AC matiknya. Itu 220. Ini adalah IC 7805. Ini saya beli dengan harga 3.000 rupiah. Akan memodifnya. Ini adalah kalau seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini, ini adalah arus masuk DC 12 volt dari aki, ini ground, ini keluar ke beban. Nah, kita akan masang di sini. Karena ini AC ya, kita langsung, nah ini nggak kepake, kita nggak usah repot-repot mencopotnya, biarkan aja. Nah, ini langsung ke sini nih, kita pasang ke sini dengan terakhir. Oke, untuk membuktikan ini kerja, ini nyala penekanannya, cocok dulu. Dan pemasangannya di aja, ini untuk membuktikan aja. Kita akan di sini dan balik ya. Sebenarnya bisa cepat seperti ini, tapi aliran masih bingung. Kita baca biar mudah untuk dimengerti. Nah, yang ini adalah ini. Yang ini ke min api, yang ini ke arus plus api. Mari kita coba.
Nah, sekarang kita coba untuk lampu yang dipinjam sendiri ya, dari lampu LED 3 watt. Terang sekali nih bos. Oke. Rangkaian ini dijamin aman.